Keluar dari parlimen lagi. Bukan keren dia tak cukup tajam. Luar dari parlimen Anwar Ibrahim tak boleh pergi. Punya penakutnya Anwar. Tapi saya nak bagi tahu dalam masa singkat ini insyaallah. Amin. Dari Sri Gading juga supaya pergi ke kawasan saya nak bertanding dan tolong angkat kesetaraan rakyat, tolak kesetaraan. Apa? Saya bukan muda lagi, umur 61, tapi ya nampak je 40. Apa artinya negara kaya? Minyak melimpah, dua asyik naik beban dia beraya. Sebab itu dalam debat saya kata, siapa yang sokong naik minyak? Tak ada. Orang ramai di bawah tak ada. Saya tahu ramai orang ramai di bawah pun dia letih juga. Wakil rakyat kaki kuning. Orang ramai di bawah pun dia tak sokong. Cuma dia terlalu lemah nak kata. Yang sokong minyak naik ahli parlimen UMNO dan Barisan Nasional. Orang ramai tak sokong. Malaysia negara kaya. Minyak melimpah. Kita jawab minyak melimpah. Banyak. Oh, kalau turun harga minyak, bengkrak dan ini. Rani bengkrak. Saya rasa Ricik, pertahan sama boleh. Kalau saya tak bertanggungjawab, pakat dengan Tuan Ustaz Hadi Awang, dengan YB Lim Kisiang, tak apa. Asal kita nak menang, kita kata-kata turun harga minyak RM2. Tapi kenyataan itu tidak bertanggungjawab. Sebab itu bila saya kaji, teliti betul-betul berapa kita boleh sebagai langkah awal. Hari ini perintah, saya ulang, hari ini perintah, insya Allah esok turun minyak. Amin, amin. Berapa bocor saya rasuah, hilang wang negara saya rasuah 10,000 juta ringgit satu tahun. Saya nak tanya pemimpin UMNO yang sibuk maki saya dan terajang saya, kamu jawab betul terajangnya anak dapat belum dulu menantu lagi banyak dapat anak muda, anak muda kurang pintar, sombong dan angkuh, jerit orang marah sana maki sini dengan angkuh. Kamu ingat kamu apa? Kamu hebat kerana menantu Perdana Menteri. Tapi sombong dan angkuh dan biadab dan akhlak yang cukup rendah dan jijik, kita tidak hormat sama dia. Ketua tempat kereta besar boleh angkut 100 kereta. Boleh bayar 100 pengawal pribadi. Siapa peduli? Rakyat bukan bodoh. Kita pegang ini prinsip rakyat. Ada orang kata sebab Anwar kena tuduh, dia takut dia pergi pada rakyat. Apa? Taklah. Saya selah perawat. Saya tahu apa makna hidup di negara ini. Tapi kalau orang nak ukur saya, nak gadai, umur sudah macam ini. Orang satu dunia turun mendoakan. Tak ada makna orang bagi sokongan kalau saya tak dapat bertahan, berjuang, guna ketenaga untuk pelan sepak. Ini kali saya. Berdebat malam itu. Dah tahu nak kata-kata. Buat-buat kalah. Kalau kamu kalah, taklah dia orang kata. Ini kamu nak tutup pandai, nak geram lah dia. Tak apa, saya pergi ke balai polis, ke segebu, macam pengganas, macam penyokong Usama Bin Laden, gak dulu kata. Bahnul, betul. Kalau saya diperbuatkan begitu, ini bukan Anwar begitu, bagaimana rakyat Malaysia? Bagaimana orang bawah hanya mendapat udara yang apa jaminan polis itu profesional? Yeah. Oh, tak ada apa-apa. Datuk Najib kata, Allah sama lah tangkap kedua orang yang tangkap ke satu. Tangkap kamu ke satu, londeh seluar pun kamu tahu. Kalau kita biar 2-3 bulan lagi tidak ada perubahan dalam keadaan, kita akan hadapi kemelesatan ekonomi yang paling parah dalam sejarah Malaysia merdeka.
Lokat mana diletakkan saya? Lokat pejena yang paling ganas di Kuala Lumpur. Takut betul. Kepung mampak latuk pun dijaga saya seorang. Saya lah kemudian dibawa daripada balai polis, lokat polis tu ke hospital Kuala Lumpur. Jalan semua tutup. Hebat saya. Agung lalu pun tak tutup jalan. Apa dia ni? Sebab nak tunjuk bahawa mereka pakai kuasa dan sombong. Sudah jalan. Kalau rasa nak patahkan semangat saya, awak salah pilih orang. Tangkap bekas timbalan Perdana Menteri, walau tak kata. Tetapi apa kalau menteri? Memang tak ada hukum. Kemudian, kami datang kena tangkap kerana siasat. Ada orang tuduh dia lewat. Lewat syarat ke? Lewat apa? Oh, dia kata ada. Okey. Mana tuduhan itu? Tidak ada. Belum buat. Mana laporan itu? Belum putus stik. Dia kata ada. Tapi tak boleh bagi. Saya kata macam mana saya nak pergi ke dalam? Tak boleh bagi. Orang lain kena tuduh. Curi lima sikal. Ada laporan. Curi lima sikal. Curi lembu. Ada laporan. Semua ada laporan. Saya kalau ini kes anu, mana report? Naik kami naik. Tidak ada laporan. Jangan baca kisah polis. Saya ada isi gaji berupat. Jangan lagi itu. Penipu. Bukan ada penipu. Apa yang bodohkan orang lain. Boikot. Baca suara khabar Cina. Ada juga keberanian dia. Suara khabar Cina ada juga berita. Suara orang putih ada sikit. Betul tak faham suara khabar Cina. Tapi gambar dia banyak. Apa lah kau mengatakan betul ni? Gambar dia banyak. Kasih pada gambar faham. Lebih baik bila baca suara khabar Cina. Bila baca orang Melayu tu sama juga kita bodoh. Baik. Rekod ingat dulu kes 98 darah saya diambil. Yang dikepecikkan tilang. Ingat, 13 tumpuk ada tilang. Kena nak cek DNA. Kemudian Musa tilang. Nanti Musa tilang pun angkat tilang naik tilang. Kemudian kata inilah DNA anu. Memang anu pakai tilang ini. Ini tumpuk-tumpuk mani dia 13 tempat. Kita dengar, ya Allah, mana mari-mari saya ke tilang juga. Tilang pula tak ada cara. Takkanlah saya tulang dan peri kemaru sampai tak sempat cari cara. Jangan kita ditipu. Kita ditipu kawan-kawan ini. Hak Melayu, hak semua Melayu, dasar ekonomi Melayu. Melayu mana? Melayu pemimpin-pemimpin UMNO bilion-bilion semua-semua. Yang Melayu di bawah dapat apa? Minyak pun tak boleh dikawal. Jangan harap hak Melayu lain apa. Minyak naik yang beban paling parah ialah orang Melayu. Kerana purata orang Melayu lah, orang Melayu miskin itu lebih banyak. Saya dengar dalam perbincangan ini, Dr. Chen Mahmud ada, Kampal Singh ada, Lim Wan Ing Tong Tiri ada, Kit Siang ada, pemimpin-pemimpin di AP ada, PAS ada, Keadilan ada, Melayu, China, India, Iban, Gagazan ada. Ya kita tengah. Bukan kita pura-pura. Mereka tahu, turun, naiknya harga minyak sekarang, beban paling besar ialah orang Melayu. Jangan bimbang. Kalau Anwar Ibrahim dia tak salah, tak apa, polis siasat, bawa hukum negara, bawa hakim, dan hakim akan putuskan ke undang-undang. Pakai saya fikir, dia fikir banyak sebab rambut cuma buka. Tak fikir. Dia tak baca dalam laporan Suruhanjaya, korek. Hakim kena beli, hakim menipu, hakim terkejarlah duit rakyat, hakim dapat banglo rakyat. Ini tak baca. Saya tak tahu jual negeri-negeri tak bertahan semua. Saya tak kata semua itu ada hakim yang baik. Saya tahu. Tapi hakim yang baik tak nak pangkat.